Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat bersama Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto pimpin apel gelar pasukan operasi Lilin Jaya 2018 yang digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2018 hingga pada malam pergantian Tahun Baru 2019. Kasdam Jaya diamanatkan untuk membacakan laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang meminta kepada para jajaran TNI dan Polri untuk dapat mengantisipasi sejumlah kejahatan seperti terorisme dan sweeping yang dinilai berpotensi terjadi pada malam perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Wakapolda Brigjen Pol Wahyu mengharapkan masyarakat untuk taat dalam peraturan dalam berkendara. Sebanyak 150 pos pengamanan akan didirikan untuk mengamankan acara malam pergantian tahun. Operasi Lilin Jaya 2018 ini akan digelar selama 12 hari, dimulai dari tanggal 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran TNI, ulangi di seluruh jajaran ini, merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapsiagaan personil, melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan, serta guna memperkuat soliditas para pemangku kepentingan dalam pengamanan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.